Halo guys, kembali lagi di channel Trasindo.id. Kali ini kita akan bahas tentang perbedaan kawat nyamuk aluminium dan kawat nyamuk baja. Oke, saksikan dengan sepenuh hati. Hahaha. Halo guys, nah ini adalah kawat nyamuk. Kita akan mengulas perbedaan antara kawat nyamuk aluminium dan baja. Nah ini adalah kawat nyamuk baja guys. Dia lebih agak tipis namun kuat ya, karena ini baja. Nah ini seperti ini, dia semacam model apa ya, es panda ya. Nah ini seperti ini guys, tuh seperti es panda, seperti plat es panda namun versi kecilnya ya guys. Tuh ini kawat nyamuk baja. Untuk kawat nyamuk aluminium juga tidak beda jauh, cuman dia agak lebih besar-besar, lebih tebal. Nah ini seperti ini kawat nyamuk aluminium. Ini warna putih ya guys, seperti ini warna putih guys tuh. Nah ini kawat baja warna putih. Ini warna putih aluminium. Nah ini kawat nyamuk aluminium warna coklat seperti ini. Dia hampir sama dengan kawat nyamuk aluminium warna putih sama. Nah, ini seperti ini. Dan ini yang bajanya guys, yang warna coklat. Ini kawat nyamuk baja seperti ini guys. Ini agak lebih tipis teman. Ini kawat nyamuk aluminium, dia agak lebih besar aluminium. Ini dengan warna coklat dan warna putih. Ini putih coklat seperti ini ya teman-teman tuh. Nah, tuh lebih ini ya, lebih agak tebal daripada kawat baja. Kawat baja, nah ini agak lebih tipis ya, namun kuat ini teman-teman. Cuman ya itu kelemahannya, nanti dia akan berkarat. Nah seperti ini ya. Ini warna coklat, ini warna putih. Kawat nyamuk aluminium, kawat nyamuk baja. Ini kawat nyamuk baja. Teman-teman dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.